Di video kali ini kita akan membahas tentang kapan Anda akan terima bonus dari Bisnistians. Ada 3 tipe distributor di Bisnistians. Ada tipe distributor yang hanya menggunakan produk Tians. Jadi dia daftar untuk kebutuhan dia pribadi dan untuk kebutuhan keluarganya, hanya sebagai pemakai produk. Ada tipe distributor kedua yang orientasinya hanya menjual produk. Jadi tujuan dia menjadi distributor hanya untuk jualan. Ada tipe distributor ketiga, yaitu orang-orang yang berorientasi atau memiliki fokus untuk bangun jaringan bisnis. Di video kali ini kita akan membahas kapan ketiga orang ini akan terima bonus dari Bisnistians. Salam kenal, saya Raja Darenani, seorang trainer bisnis untuk wilayah Asia Pasifik dan juga seorang dengan peringkat tahapan kehormatan Gold Lion di Bisnistians. Selamat datang bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Channel kami memiliki tujuan untuk membantu Anda memiliki bisnis yang sehat, besar, dan terus berkembang. Jika Anda belum subscribe, sekarang adalah waktu yang tepat sekali untuk klik subscribe dan pastikan loncengnya berbunyi. Dan pertanyaan intinya adalah kapan kita terima bonus? Sebagai tipe pertama, sebagai tipe user, ada beberapa hal yang perlu Anda lakukan sebelum Anda bisa terima bonus. Yang pertama yang perlu Anda lakukan adalah daftar di Bisnistians. Nah, kalau Anda sebagai user only tanpa mendaftar menjadi member Tians, Anda tidak mendapatkan kartu anggota Tians, Anda tidak akan bisa dapat bonus dari Bisnistians. Simple ya, sederhana sekali. Untuk dapat bonus dari Bisnistians, hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah mendaftar sebagai distributor resmi. Walaupun tujuan Anda mungkin bukan untuk menjual produk ataupun tujuan Anda bukan untuk membangun jaringan, it's okay, Anda bisa daftar sebagai konsumen, sebagai pemakai produk. Anda dapat harga barang lebih murah dan Anda juga akan terima bonus. Jadi yang pertama perlu Anda lakukan adalah daftar sebagai member resmi Tians. Yang kedua yang perlu Anda lakukan adalah Anda perlu download aplikasi khusus Tians, yaitu VShare, namanya VShare. Penjelasan aplikasi VShare juga, cara download, itu juga akan kami bagikan di akhir video ini. Ya, setelah Anda download aplikasi tersebut, Anda perlu verifikasi KTP Anda di aplikasi tersebut. Karena zaman sekarang banyaknya oknum dan lain-lain, kita butuh memastikan dari perusahaan Tians, butuh memastikan bahwa Anda adalah orang yang tepat, orang yang asli sebenarnya yang mendaftar menjadi member Tians tersebut. Jadi Anda perlu verifikasi KTP Anda di aplikasi tersebut. Yang ketiga yang perlu Anda lakukan adalah Anda perlu menjadi membership silver terlebih dulu. Kalau Anda belum menjadi membership silver, Anda belum terima bonus. Jadi Anda perlu mengumpulkan poin sampai menjadi membership silver, atau jumlah poin yang perlu Anda kumpulkan adalah 2600 PV. Anda bisa tanyakan ini lebih jelas ke pengundang Anda yang mengirim link video ini kepada Anda. Jadi 2600 PV atau silver perlu beres, perlu tuntas terlebih dulu. Setelah Anda beres silver Anda dan Anda sudah verifikasi KTP Anda, Anda akan mendapatkan diskon produk untuk pembelanjaan setelah silver. Nah, ini cukup menarik karena Anda akan mendapatkan 5% diskon produk. Ya, jadi pada saat Anda beli kalsium anak, Anda beli zinc, Anda dapatkan 5% harga barang lebih murah. Walaupun sebagai konsumen, sebagai pemakai produk saja, Anda akan dapat produk-produk yang lebih murah ketika Anda sudah silver. Di luar itu juga, Anda akan mendapatkan bonus sebesar 10%. Dan ini akan dibagikan sebulan sekali. Jadi Anda belanja, dan nanti di bulan depan, bulan berikutnya, Anda akan ditransfer langsung ke rekening Anda. Jadi ada baiknya juga, pada saat Anda mendaftar menjadi member Tians, Anda berikan data rekening Anda juga sekalian. Jadi nanti dari Tians Pusat langsung otomatis bonusnya ditransfer ke Anda. Bonus ditransfer ke Anda itu setiap bulan kurang lebih tanggal 15. Ya, ini bisa naik turun kurang lebih 2-3 hari tergantung apakah tanggal 15 ini jatuh di tanggal merah Indonesia maupun di tanggal merah di China. Jadi kurang lebih tanggal 15, mungkin 14, mungkin 16, ya sekitar segituan. Jadi Anda akan langsung ditransfer dari perusahaan Tians ke rekening Anda. Walaupun Anda hanya sebagai pemakai produk, yang penting Anda silver dulu. Sebagai distributor tipe kedua, sebagai seller, bagaimana Anda dapat bonus? Caranya sederhana, mirip dengan tipe user. Anda pertama harus daftar dulu. Kalau Anda menjual produk tanpa mendaftar, Anda juga tidak akan dapat bonus dari Tians. Dan ini sangat disayangkan sekali. Sebaiknya, walaupun Anda sebagai penjual produk only, hanya menjual produk, ada baiknya Anda daftar juga menjadi member Tians resmi.
Dan setelah Anda daftar, Anda juga harus menjadi silver. Ya, verifikasi KTP juga jelas ya. Anda verifikasi KTP, setelah itu Anda juga harus jadi silver. Setelah Anda jadi silver, Anda akan mendapatkan keuntungan 5% diskon produk untuk produk-produk tertentu. Dan Anda juga akan ditransfer langsung ke rekeningnya setiap bulan tanggal 15. Balik lagi, kurang lebih tanggal 15 bulan berikutnya. Anda akan mendapatkan keuntungan dari hasil jualan Anda. Jadi kalau Anda jualannya 1000 PV atau sekitar 1 jutaan, Anda akan ditransfer 100.000. Kalau Anda bisa jualannya 3 juta atau 3000 PV, Anda akan ditransfer 300.000. Sebagai seller, Anda sebaiknya memiliki orientasi menjual lebih. Karena kan orientasi Anda bergabung ke bisnis Tians, tujuan utamanya jualan. Jadi jualan Anda pun, ya kalau cuma 500.000, ya bonus Anda cuma 50.000. Kan sayang. Jadi ada baiknya Anda jualannya juga lebih besar. Ya setidaknya Anda kejar antara 1000 PV sampai 3000 PV per bulan. Ya sebagai seller itu angka yang paling bawah yang perlu Anda kejar. Dan yang ketiga adalah tipe pembangun jaringan. Sebagai tipe pembangun jaringan ini lebih menarik sekali. Karena Anda yang pertama perlu daftar dulu. Anda bangun jaringan tanpa daftar mustahil. Anda harus mendapatkan kartu member Anda dulu. Setelah dapat kartu member, Anda verifikasi KTP lagi lewat aplikasinya. Setelah itu Anda tidak perlu silver untuk terima bonus. Sebagai tipe pembangun jaringan, Anda bisa mulai terima bonus ketika Anda member bronze. Nah ini menarik, karena jauh lebih murah. Anda bisa cuman belanja 1.300 PV atau sekitar 1,5 jutaan, 1,6 juta, Anda sudah bisa terima bonus. Caranya gimana? Ketika Anda sudah member bronze, Anda mengajak teman Anda, dan orang tersebut, ambil contoh namanya Budi, Budi juga jadi paket member bronze. Nah, pada saat Anda bronze dan Budi juga bronze, Anda dapat 130.000. Anda dapat 10% juga. Jadi kayak nilai si seller tuh yang 10%, si 10% si seller itu dia harus silver. Kalau Anda bronze, Anda merekrut satu bronze, Anda juga dapat 10%. Jadi lebih murah dan keuntungan Anda juga seimbang dengan orang yang mengeluarkan uang lebih besar. Jadi memang membangun jaringan ini tipe yang paling menguntungkan dibanding dengan 3 tipe tadi. Ya, ketika Anda member bronze, Anda merekrut bronze, Anda dapat 130.000 atau 10%. Kalau Anda merekrut silver, Anda dapatnya 260.000 karena si silver belanjanya 2.600 PV, Anda dapatnya 10%. Dan kelebihannya sebagai tipe pembangun jaringan ini, Anda dapat bonusnya nggak sebulan sekali. Kalau tipe 1 dan 2 tadi dapat bonusnya 1 bulan sekali. Kalau Anda di tipe pembangun jaringan dan Anda merekrut teman Anda dan dia juga ngambil paket membership bronze, Anda dapat bonusnya itu per 2 minggu. Jadi lebih cepat juga Anda mendapatkan hasil dan keuntungannya. Kalau tadi si tipe seller dan tipe user mendapatkan bonusnya tanggal 15 kurang lebih, Anda di tipe pembangun jaringan akan mendapatkan bonus 2 kali. Satu kali di tanggal 15-an dan satu kali di sekitar tanggal 30-an. Dan ya itu balik lagi ya, naik turun kurang lebih 1-2 hari tergantung dengan tanggal merah. Tapi lebih cepat Anda bisa terima uang, lebih banyak Anda merekrut, lebih banyak keuntungan Anda, dan lebih cepat juga Anda bisa merasakan hasilnya. Jadi penjelasannya kurang lebih seperti itu, ada 3 tipe distributor, user, seller, dan networker. Si user dan seller harus silver dulu baru dapat bonus. Kalau di networker Anda cukup menjadi member bronze dan Anda sudah bisa terima bonus. Tapi Anda harus merekrut orang yang menjadi bronze juga ataupun silver. Bonus si bronze di tipe pembangun jaringan sudah bisa mengimbangi bonus si user maupun bonus si seller dengan paket membership silver. Jadi si bronze ini jauh lebih menguntungkan, apalagi kalau si bronze ini menjadi silver. Ini dua sudah lewat. Ya, jadi itu aja yang bisa kami bagikan siang hari ini. Semoga materi ini bermanfaat. Dan bagi Anda yang sudah bergabung ke Business Tians tapi belum verifikasi KTP-nya, Anda bisa nonton video tentang bagaimana cara verifikasi KTP Anda. Bagi Anda yang belum bergabung menjadi distributor Tians, Anda bisa menghubungi orang yang mengirim link video ini kepada Anda. Atau jika Anda menemukan video ini secara online, Anda bisa menghubungi kami di nomor yang kami berikan di deskripsi. Semoga video ini bermanfaat. Ada 2 video, di sebelah sini adalah keuntungan-keuntungan jika Anda mengambil paket membership silver, dan di sebelah sini ada video tentang cara verifikasi KTP Anda. Saya Raja Darenani, semoga materi ini bermanfaat.